Mengapa anak kesulitan berhenti cek gadgetnya? Halo ya bunda, pernah gak sih mengalami anak kita sulit sekali berhenti mengecek gadgetnya? Nah, fenomena ini bisa dijelaskan menggunakan teori operant conditioning. Yaitu, jika suatu perilaku terasa memiliki efek baik dan menyenangkan, maka perilaku tersebut akan cenderung terus diulangi dan sebaliknya. Dalam hal ini, anak-anak yang sudah kenal akan gadget cenderung akan merasakan bahwa bermain gadget memiliki efek positif bagi diri mereka. Oleh sebab itu, mereka akan terus mengulangi perilaku tersebut hingga pada akhirnya kesulitan untuk berhenti mengecek gadgetnya. Untuk mengatasi hal ini, ayah bunda bisa melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya. Yang pertama, temukan pemicu dan bertanya kepada anak tentang apa yang mendorong dia untuk selalu mengecek gadget secara kompulsif. Yang kedua, ciptakan batasan pada anak dengan menerapkan 3S, yaitu screen time, dengan membatasi durasi screen time pada anak. Lalu screen zone, yaitu menciptakan aturan mengenai ruangan mana yang tidak boleh ada penggunaan gadget, contohnya di ruang makan dan kamar tidur. Dan yang terakhir, screen breaks, yaitu bantu anak untuk membiasakan diri memiliki jeda waktu untuk beristirahat saat terlalu asik bermain gadget.